Selamat datang kembali di channel Datuk Gaming, teman-teman. Nah, seperti biasa ya, Bang Datuk masih mau nyobain Perfect World Private Server, ya, teman-teman. Yaitu yang ini versinya no cash, ya, teman-teman. Soalnya banyak teman-teman yang sering PM Bang Datuk nanyain, Bang, PW no cash yang bagus apa, kan gitu. Biasanya kan Bang Datuk sering reviewnya itu kebanyakan PW in cash, kan gitu, teman-teman. Nah, ini Bang Datuk mau ngajak teman-teman yang lagi nyari Perfect War no cash, itu kalian bisa mencoba, yaitu Perfect War Soul Egg ini, teman-teman. Nah, seperti apa dalamnya, dan seperti kita lihat dalamnya ya, kita masuk, kita login, kita cek kayak apa gameplaynya. Oke, let's go, kita intro dulu. I can't move on till I let go. Nah, oke, teman-teman, ini dia ya, Perfect War Soul Egg, ya, teman-teman. Ini Bang Datuk belum login ya. Nah, kalian itu loginnya itu bisa bentar, kita buka dulu websitenya. Di sini ada tulisannya download. Di sini ya, ada download. Nah, buat teman-teman yang tidak mempunyai clan PWI 155, kalian bisa download di sini sekitaran 11 GB. Terus ada full pack, bagi yang sudah punya kalian bisa download full pack ya. Ini 2 GB, atau yang LED ya, ini cuma 350 mega ya. Nah, bedanya apa, Bang? Full pad sama LED pad ini tuh, Bang, kan gitu. Nah, bedanya kalau ini itu versinya ntar di dalam kayak weapon, kayak aura itu nggak bakalan ada kalau yang di LED ini. Jadi kalau full pad ini bakalan banyak fitur-fitur yang bakalan kalian bisa lihat di dalam, gitu aja ya, teman-teman. Oke, kayaknya kita nggak perlu acak-acak websitenya dulu, kita langsung login. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman itu baca dulu, teman-teman. Tadi Bang Datuk sempat baca itu ya, keterangannya bahasa Inggris ya, tapi gampang dimengerti kok. Kita harus Bang Datuk mau login dulu, teman-teman. Oke, sudah di dalam ya. Ini kita masuk ke bagian pembuatan karakter, teman-teman. Kita bisa milih karakter di sini ya. Seperti biasa lah, mana tuh main assassin aja lah. Main assassin, cuy. Assassinnya yang perempuan aja lah ya. Oke, kita kasih namanya nggak perlu edit-edit dulu, biar kita cepat masuk ke dalam, teman-teman. Jadi hemat durasi ya. Oke, awal kelahiran kita berada di Kota Pedang. Nah, bentar, kita close-close dulu ini. Ngeri kali ya. Ini tempat kita leveling ya. Jadi momennya gambar apa itu? Love ya, love soul. Oke, oh, kita ngehit ini ya, biar naik. Coba tes dulu. Langsung dari level 1 langsung ke level 78, cuy. Dan jangan lupa renkar. Soalnya ini versinya no cash tapi 155. 155, cuy. Bentar, ini questnya keluar terus ini. Kalau kita tiap naik level itu questnya keluar-keluar. Bentar, Bang Datuk mau hit-hit dulu ya, biar enak lah level 100 nanti ya. Buat teman-teman yang sering nanyain, Bang, PW no cash cariin ya kan, mana yang bagus. Nah, kalian bisa coba ke sini. Sambil ludut lah ya. Oke,
Nah, kalian Bang Datuk mau narangin ya kayak gini. Misalnya kalian kan malas hit satu-satu ya kan. Di sini bisa bot. Kalau di 155 ini dia ada bot bawaan PW ya, teman-teman. Kalian bisa klik di bagian sini. Nah, sebenarnya di sini nih disuruhnya kontrol F12. Yuk kita coba kontrol F12. Nah, keluar dia itu kontrol F12. Habis itu kalian taruh aja ya ini ke sini. Ini skill ini durasinya berapa lama. Kadang ada juga teman-teman kita itu minta bot yang bukan bawaan PW ya, aplikasi tersendiri ya. Katanya kalau pakai bot ini nggak bisa lama-lama. Apa yang nggak bisa lama-lama? Kau bikin aja 1000 tuh, 10.000 menit bisa itu. 10.000 menit tuh berapa lamanya itu? Areanya kalau bisa setting sini ya areanya. Kalau ini kan nggak perlu jauh-jauh, kita bikin 50 meter. Terus ini ada all item, dia bisa ngambil semua item atau dia cuman coin only ya. Ini cuman ngambil goalnya aja. Tapi kalau kita leveling kita nggak bisa aktifin ini. Habis itu kita konfirmasi. Nah, habis itu kalian tinggal mencet di keyboard F12. Nah, gitu aja sih, santai udut cuy. Gak perlu repot. Kadang ada juga sih ya, nah anak itu dia minta bot yang bukan bawaan PW, tapi dia minta bot bawaan bot aplikasi tersendiri ya kan, bot aplikasi pihak ketiga gitu ya kan. Benar bagus bawaan PW, detek momennya itu lebih cepat. Kalau kita pakai bot yang bisa kayak bot sec ya, apa ya yang minta semua orang itu? Lupa nih mana tuh deh, kayak bot oracle, kayak bot apa sih, lupa gua. Bener ini karena gua udah nggak lama main PW jadi lupa cuy. Apa ya bisa minta semua orang itu, lupa gua. Asli lupa, ada yang diminta semua orang, sering diminta ya ke Facebook gua. Itu mohon maaf ya, itu botnya buat PW 146 itu udah mentok. 146 tuh udah nggak bisa lagi. Kalau 151 gimana bang? Udah nggak ada 151, memang nggak bisa karena botnya botnya itu udah nggak update. Nah, bot itu update juga. Jadi kalau mau yang update, nah jangan kemana tuh mintanya, kalian minta ke anak-anak PWI cuy, yang tukang jual gol itu. Kalian minta, bukan minta sih, beli. Kalian beli mau dia itu, tapi ya harganya ya nggak ngotak ya kan, ya wajar lah karena penghasilan mereka dari situ. Oke okay? Oke, ini kita udah level 103. Ntar pada tuh mau close-close dulu nih. Retur vale. Aduh, ini enggak usah sih kayaknya. Ini apa nih, pemain terkuat. Kalau vale tadi itu kita balik jadinya. Oke, quest-quest ini kita turunkan. Kita taruh sini lah. Kalau awal-awal itu nggak penting yang itu ya. Ini ada map ya. Kalau pada itu biasanya kita klik mapnya dulu, biar ketika kita pakai batu teleport, nah itu dia bisa detect kayak gini kan. Kita klik. Nah ini kan dia baru detect dikit nih. 1, 2, 3, 4. Nah biar kan map tadi mencari-cari dulu ya kan. Nah, Google Map itu. Google Map. Oke, ini amu kita pakai. Ini amu kita pakai. Ini ada oh jadi kalau kita baru lahir itu kita peri kita itu peri putih ya. Jadi ini buat gantinya kalau mau pakai peri merah gitu. Nah di sini dia kan nokes ya. Jadi jeda itu sudah 5 teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya kan. Apakah awal-awal bisa 5 atau kita bikin lagi biar bisa 5 gitu. Ini ada item buat renkar juga ya kan. Perlengkapan newbie mana ini? Ada kah? Atau harus naikin 105 dulu? Ini ada nih sini. Ada koin cuy.
event goal. Event goal semua. Oh, ada equipment tapi durasi ya. Sini ya, IM di bagian event ya. Oh, ada poin ini ya. Kayaknya bakalan dibikin kebutuhan itu ada di IM ya. Dan jangan lupa juga teman-teman itu baca ya teman-teman. Bentar ini mana tuh juga mau baca juga nih. Oke, sambil dia cari mana tuh menunggu sampai 105, kita buka dulu websitenya cuy. Mana sih, mana dia tadi itu? Oh ya, Manatu itu menggunakan Microsoft Edge ya. Manatu tidak menggunakan Chrome, tidak menggunakan Mozilla, teman-teman. Oke, kita ambil sini bagian gameplay. Kalian biar tahu juga ya kan. Nah, seperti biasa nih putih, ini jaringan nggak stabil cuy, nggak stabil jaringan jaringan Telkomnya ini nggak stabil. Oke, ini ada N. Oh, ini ada IDN. Nah, ini Indonesia, ini Inggris ya. Kita bacanya yang Indonesia aja. Server version 155 no cache CT99 and attack speed 5. Seimbang antara PFP dan PFE. Wow, ngeri ya. Kayaknya bukan ini sih. Kita harus panduan pemula dulu. Nah, ini dia. Karakter baru lahir kata pedang standbyor. Entar banget itu baca dulu ya. Oh gitu, oke sip. Ngerti nggak bang? Enggak sih sebenarnya. Kalau menurut Bang Natu nggak terlalu simpel ya ini PW-nya. Jujur aja sih, Bang Natu kalau review PW itu jujur aja. Nggak terlalu di itu. Kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau suka ya suka gitu sih. Oke. Okay. Oh ya, ini ada ini ya. Hyper XP ya. Biar cepat. Tadi katanya newbie gear di sini ya. Nah, itu. Newbie gear ada nih. Waduh, ini mana belinya, cuy? Hah? Kita belinya mana itu? Kan kita enggak dikasih COVID. Oke, okay, ya mana tuh lihat aja sini ya. Ini ada ini ya. Bentar, gua ya bingung juga nih. Apakah kita harus rencar dulu baru kita dapat itemnya? Kan ada kayak gitu juga teman-teman. Bentar, mana tuh balik lagi nih. Bentar, mana tuh bacain dulu ya. Cepat garuk. Menambang dapat apa? Oh, ini bisa nambang juga. Garuk mana tuh petanak atau pedang banyak ya buat spot garuk-garuk ya buat kalian kata gatel itu bisa garuk situ tuh. Padahal ini keterangannya agak susah banget untuk pahami nih. Lanjutkan sampai level sehingga level 150 enggak tuh. Jadi levelnya 150 cuy. Beli item love war di NPC newbie equipment. Oke. Beli di situ di NPC newbie equipment. Mana tuh, gimana tuh NPC newbie equipment? NPC-nya dibikin mencar-mencar ya, jadinya agak buat teman-teman kita yang baru kayaknya bakalan bingung kalau di mencar-mencar. Mending ditumpuk aja. Ini apa nih, ini rengkar mantap sih. Oh ini di sini bagian sini. Kita bisa beli. Cibu coy. 1000 harganya. Yang kita butuhkan berapa itu? Yang kita butuhkan dia tuh satu aja sih semuanya. Ah, kita beli 10 dulu lah, jangan banyak-banyak pemborosan. Kita beli 10 biji. Oke, kita coba ya teman-teman, kita beli. Kalau assassin itu dia pakai
Dagger ya, Dagger mana nih Dagger? Ih, gak ada jedanya cuy. Kalau newbie ini jarang kali ya dapat jeda-jedaan ya. Enggak, bentar, mana tuh? Black armor, aduh gak ada cuy. Gak ada jeda-jedaan. Begitulah nasibnya kalau newbie ya kan. Bikin aja dulu ini. Sepatu, lengan. Helm pun gak ada jeda cuy. Biasanya kan ada helm king ya. Kalau no cash itu biasanya helm king, jubah king ya gitu. King aja semuanya. Oke, aksesoris. Cuma ini doang. Kedua lah. Bisa dipakai nih. Oke. Sabuknya coy, coy. Nah, nanti aja lah. Oh, kok merah bang? Ya, karena start point kita coy. Start point kita. Kita naikin ini. Ini kan dia mintanya STR 89 deck 89. Nah, kalau assassin ini dia mainnya deck full deck. Kasih aja STR-nya itu syarat equipment aja ya 89 tadi ya. Bentar mana tuh pakai dulu. Biar keren dikit ya kan. 89 tadi ya. Untung enggak 86 ya. 86 tuh kayak film itu. Di Net TV ya. Bentar, senjata ada kue. Decknya harus itu ya, harus 200 lebih ini. Helm gimana? 150 helmnya. Oke, kita kasih 105 STR kita. Nah, tinggal senjata, mintanya berapa itu? 257. Oke, 257. Ah, nanti aja lah kita naikin deck ini banyak-banyak ya, lama nanti. Kita pakai. Mantap. Keren cuy. Oke. Saatnya acak-acak NPC. Mana NPC-nya nih? Pusat kota mana ini pusat kota? Special base. Bentar, mana tuh mau cari pusat kota dulu. Sini kah? Ya kan kita juga penasaran juga ya equipment-nya itu. Ada koin cuy. Koin mob. Oh, koin mob. Hit juga ah, penasaran kita ya. Penasaran. Set. Woi, banyak cuy. Oh, koin event gold. Mantap ini. PvP sekarang mah mainnya event gold aja cuy. Gak bisa. Coin Jaxor. Gak bisa diklik kanan. Oh, ini ada nama NPC-nya AB ya. Aduh, AB gak tuh. Gak ada apa-apa sini. Waduh, NPC-nya ini mencar-mencar ini. Kayaknya bingung. Ini ada Lucky Love. Jadi buat teman-teman yang masih newbie bakalan pasti ya, pasti bakalan sering bertanya ini, pasti bakalan bertanya. Cek map itu lagi lah, website lagi lah. Awak bingung pula jadinya. Pusat kotanya di mana bang? Spot Garo atau menambang event? Aduh. Di kota 1000 misteri. Oke. Kayaknya pusat kotanya di 1000 misteri ya. Oke. Cung. Datang tuh 1000 misteri. Mana tuh NPC-nya? Oh ini. Oh, ada GMC nih, GMC.
Oh, game Cetret ya. Wuih, iya kan, betul kan? Kalau Perfect War Knockcast pasti ada yang namanya King. Waduh. Bentar, tadi kan di sini ya. Ini dia ya. Coin shop. Mantap. Ah, bentar, kita mana tuh penasaran lagi nih. Buka browsernya lagi, ambil bagian donat. Donase ya, donase. Donate ya kata orang bilang. Wow, ini. Nah, di sini coin. Nah, item mal coin solo only RPK. Wow, nih buat teman-teman yang mau jadi enggak pengen pusing, kalian bisa donate 200.000 cuy. 200.000 itu udah RPK ya. Wow, udah ready RPK. Kalian enggak perlu macam-macam lagi cari bahan ya kan. Ini ada squad cuy, squad ini minimal 5 orang, minimal 5 karakter ya kan. Oh, 150.000. Oh, cuma diskon 50.000 doang. Atau mau beli eceran kayaknya juga bisa. 10.000 sama dengan 10.000 koin. Nah, gitu. Kalau beli 100.000 bonus 25.000. Beli 200.000 bonus 100.000. Beli 500.000 bonus 500.000 juga cuy. Wih, ngeri cuy. Nah, ini. Oke, kita kembali lagi ke game. Nanti mana tuh coba juga ya review book RPK-nya itu ada di sini kah? Oh ini. Enggak juga. Mana tuh? Avatar mana? Sorry, di RPK ini enggak ada book-nya. Atau dimasukin satu-satu. Kita minta tolong GM ya kan masukin. Mana ini kayaknya nih? Blessbook, Robe, Tome. Catman enggak ada nih. Gear. Oke, nanti lama nanti coba ya. Buka yang bukan buka sih, hafal pula lama. Loading awak lama kali. RPK pack ya. Itu. Box RPK kata kalau orang bilang ya. Nanti mana tuh coba buka itu ya. Oke, kita lanjut lagi sini. Oke. Game Cetret. Jadi di Perfect War ini kalian bisa mau main free atau kalian mau ingin cepat donasi. Wah, PW-nya donasi nih bang, maunya free kan gitu. Nah, gini ya, jadi kalau kita donasi di sebuah PW itu kita ikut membantu merawat servernya juga teman-teman. Jadi jangan bilang oh donasi kayak nggak apa, susah sih naranginnya. Tapi yang tahu bang Datuk itu kita, kalau kita donasi itu kita membantu merawat server, bukan memperkaya GM-nya cuy, bukan memperkaya GM-nya. Tapi kita juga ikut serta membantu, kan bangga juga ya kan. Lu main PW misalnya udah sampai 200 tapi lu donasi, kan bangga juga cuy. Wah, kita di PW yang ini gua pernah nih ikut serta donasi, gua juga serta ikut serta merawat server gitu teman-teman. Jadi buat yang donasi silahkan, gak usah ragu-ragu teman-teman. Ntar donasi PW-nya tutup bang. Ya namanya game private ya kayak gitu cuy. Kalau lu nggak mau tutup, lu main PW official ya kan. Nah, lagi enak-enak main, keluar nongol server baru, mau apa kau? Ntar server lama gimana bang? Server lama kayak kuburan. Lu harus ikut juga, pindah ke server baru gitu. Politik sebelah kayak gitu cuy. Gak demen gua. Oke. Ini bagian king-king ya. Ha, king kong ini. Oke. Tapi opsinya ngeri cuy. Ada CT12 ya kan. Ini blastbox ya. CT12. Tapi jedanya enggak ada. Kalau king ada CT12 tapi jedanya enggak ada juga. Kalau jubah CT12 enggak ada jeda. Kalau king enggak ada jeda. Lah, emang kita udah mentok aja jeda kita. Belum. Tapi dari mana asal jedanya 5 nanti itu? Mungkin dari armor kali ya. Kita cek di sini gear ya, gear grade. Soalnya bahasa Inggris ini. Oh, ini senjata G17 ya. Tapi ini yang G1-nya. G17 ini ada jedanya enggak, Bang? Ada. Oh, ini bajunya.
Bentar, mana tuh lihat baju yang khusus job mana tuh aja ya, assassin. Gak ada jeda juga, cuy. Apa perlu di-upgrade dulu baru ada jeda, ya kan? Catman ini sebenarnya Catman R9 ini. Dan juga oke, kita lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ini apakah ada jedanya? Oh, sudah ada ya, cuman 5. Nanggung ya kan? Nah, nanggung. Bagian baju belum ada jeda juga, cuy. Celana enggak ada juga. Kaki enggak ada juga. Lengan enggak ada juga. Apalagi perdan ya kan? Ring CT yang ada. Nah, tiba ke tahapan gear grade 3. Ini mah jeda 10 ini pasti nih tuh. Ada God Frenzy, cuy. God Frenzy bawahnya apa lagi nih? Oh, ini jedanya 5, tapi ini jedanya 10. Eh, enggak, 5. Jedanya 5. Enggak 10 ya? Ini bahannya ada stem weapon ya. Kayaknya beli di sini, cuy. Bagian event ini. Nah, ini. Kalian bisa beli di sini ya. Nah, kalian bisa cari event gold ini, kalian bisa cari kayak gini kan, event coin itu. Kalian bisa cari. Nanti kita cari tuh nama NPC-nya, event gold injector, kita cari dia itu nanti. Tenang. Oke, kita cek bajunya. Wih, enggak ada jeda juga. Gak ada juga. Lu gak ada jenda. Katanya gak ada juga. Gak ada juga ya. Ini fake. Ini buat judi kali ya. Oh, fake. Quadman-nya yang kena error kemarin ya. Terus ada itunya. Oh, jadi gimana kita mau bikin jeda kita? Bentar, mana tuh mau lihat Quadman orang biar nggak penasaran kayak gini ya. Nah, ini dia jedanya berapa ini? Si Bambang ini. Oh, itu udah jeda tuh di kalung, ada cuy di kalung di. Oh, ada 10-10 tuh. Oh, ada. Tadi di sini nggak ada. Di Quadman dia ada jeda. Lah, ini ada jeda. Baju memang ada ya, celana enggak ada ya. Senjata. Oh, bentar. Ini mana tuh harus balik lagi nih. Sini. Nah, yang di sini enggak ada, cuy. Tuh kan? Enggak ada. Enggak ada. Tapi yang di situ ada. Nah. Atau bikin sini. Oh, maaf teman-teman, mana tuh salah. Jadi yang di atas ini itu buat job magic, dipisahin ya. Yang di bawah ini baru ada jeda ya, jadi 10-10 nih ya. 10 10 10 10, dah mentok 5, mantap kan. Nah, gitu. Belum lagi tambah ini 10 juga, cuy. CT 15, belum lagi tomenya, mantap ini. Wah, kalau kayak gini lanjut duduk lagi nih, duduk dulu. Buat teman-teman yang ingin mencobain Perfect War Soul Egg ini, nanti Bang Datuk taruh link websitenya di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa download. Dan sekali lagi Bang Datuk ingatin, jangan make klien Perfect War PWI terbaru ya teman-teman. Tadi Bang Datuk sempat salah juga ya, Bang Datuk ngopi copy PW bikin folder baru, ternyata ya Bang Datuk copy itu Perfect War yang sudah Bang Datuk update yang terbaru ya kan. Nah, malah error. Bang Datuk nggak tahu juga, akhirnya Bang Datuk tanya ya kan ke ownernya, bilangnya, "Bang, itu bukan PW." Jadi malu juga, cuy. Karena enggak. Kayaknya Bang Datuk error juga. Kok menunya panjang ya kan, kalau PWI sekarang kan panjang gitu. Oh, ternyata salah klien, coy. Jadi nggak bisa ya, intinya tidak bisa memakai PWI 15 yang terbaru ya kan. Kalian harus pakai PWI 155 murni, tidak boleh ada timpa-timpa PW lain. Makanya waktu itu selalu ingatkan ketika teman-teman bikin folder baru, kalian harus pisahin lagi, copy dulu. Jadi yang murni itu tetap kalian tahan ya. Nah, jadi ketika ada PW baru, kalian bisa pakai itu gitu.
jangan deh langsung ditimpa aja. Kalau udah kalian timpa, nggak bakalan bisa lagi balik seperti semula gitu cuy. Oke, kita lanjut lagi. Ini armor sudah sini ya. Ini apa nih? Oh, ini herbal. Ini obat-obatan kayaknya ini. Woi, mantap buff ini ya. Apa ini? Oke, ini ada igraf. Yang mau itu ya. Oh, bahannya apa tuh? Wah, mantap ini gear igraf. Buat teman-teman yang mau cek-cek bahannya dari mana, kalian bisa cek di websitenya ya. Nah, ini dia yang kita cari dari tadi ya, event gold injector ini. Ternyata dihit di sini dia. Oh, ini ulu. Oke, koin. Ini nih. Ini 100 gold. 10 event gold. Oh. Itu dia upgrade ya. Dia upgrade cuy. Bentar, menatuk penasaran. Kita kembali lagi ke kota pedang bentar. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran juga ya, menatuk juga penasaran gimana sih caranya kerjanya event gol ini ya kan. Mati coy rokok gua. Oke, kita mulung dulu. Dia mintanya 10 tadi ya kan. Oke, udah dapat 11 ya. Kita kembali lagi ke 1K. Kembali lagi kita cari itu yang namanya event goal tadi tuh, event goal injector kan ke situ kita disuruhnya. Nah, bukannya gimana pula itu? Ih, bagian mana sih nukarnya? Ih, tak ada bagian quest? Enggak juga. Hey, gimana nukarnya nih? Ini apa nih? Oh, mantap cuy. Ini ada lagi nih, kalung ya. Ada CT6 nya ya. Tommy nya ngeri juga nih. Bahannya dari mana nih? Death Crystal ya. Ini ada. Blast Box. Ini buat Batman yang standar ya. Kalau yang mau kerennya ya King tadi cuy. Dan seperti biasa gua masih bingung juga ya. Gua masih bingung juga gimana ya. Diklik kanan gak bisa. Buka website dulu lah. Udah ya kan membaca ya kan. Panduan. Garuk nih menambang nih pen apa nih? Oh enggak, sini suntik event girl. Nah, di mana tuh nih masih kurang paham juga ya caranya. Nah, sudah suntik. Gimana cara suntik? Suntiknya nggak ada. Betul, mana tuh juga penasaran juga ya. Coba kita di sinilah. Ada dropan apa aja di sini ya? Ih, ini buat farmingnya kayaknya di dalam itu ya. Cuma cara gunainnya mana tuh belum paham ya. Udah diambil sih. 14 ini. Coba kita keluar kota siluman. Ini ngeri juga ya levelingnya itu di dalam ya. Jadi buat teman-teman yang sering teriak-teriak, bang aku di PK, bang aku di PK, dah aman main di sini.
Gak ada tuh. Iya, dalam ini ya. Nah, mana tuh juga penasaran. Kita mau cangkul-cangkul juga, dapat apa kita? Jadi ngebotnya, garuknya itu ya, atau farmingnya itu dalam zona aman, cuy. Oke. Dapat apa sih? Set. Wih, apa ini? Ya macam-macam sih yang kita dapat kalau kita itu nyangkul. Apa emang dapat ini doang? Emang ini doang sih kayaknya. Wih, dapat apa aja itu? Bentar gua baca lagi, bingung awak nih. Ini tulisannya menambang. Oh, kumpulkan buat obat-obatan ya. Oke, sip. Nah, sampai sekarang mana tuh masih penasaran juga, cuy. Nah, selain pen ini, cara gunainnya ini. Kita cari PC-nya mana? Kita 1K dulu. Tunggu. Ini juga. Nah, cara suntiknya itu gimana? Ini ada love war. Aku newbie gear tadi. Gak ada, quest pun gak ada. Event goal pocket. Mana nih orang masih gerak tanya ah. Bentar, baru tanya dulu. Biasa, jadi kita tuh main, kita harus bertanya teman-teman. Dan kalian itu nanya tuh harus santai juga ya kan. Ngetik itu santai gitu. Jangan ngotot nanyanya, kalau ngotot ya dicuekin orang. Tukar koin di M. Sopan kita tuh harus sopan. Nanti beli bahan equipment di IM. Tukar divisi vektor. Suruh tuker. Mana itu cara nuker itu? Ambil questnya. Oh, ambil questnya aja. Nah, itu kita tanya dulu. Katanya kan bisa ditukar buat lewat quest ya kan, di bagian sini nih ada quest itu. Nah, mungkin ada syaratnya, berapa biji kan gitu. Jadi tanya tuh sopan-sopan, santuy cuy. Main game PW ini mah santai aja, nggak usah itu. Oke, kita tunggu. Dia juga bingung juga sih sebenarnya. Ha, makanya kita tunggu santai. Oh, harus 1000. Nah, gitu teman-teman. Harus
15.000 biji baru bisa kita tuker. Ah, minimal 100. Minimal 100 nih, minimal 100. Tuker. Oh, 100 nih minimal katanya. Nah, gitu teman-teman. Oke, ada ngerti meratu nih. Jadi kalau kita punya 14 biji ini nggak bisa ditukar. Dia minimal katanya, kata si Winter ini katanya minimal harus 100 biji gitu. Nah, nanti baru bisa klik kanan. Biasanya ya, biasanya kalau dia kayak gini ya. Ini. Nah, ini tuh ada tulisannya klik kanan open. Nah. Oh, langsung tukar ke quest aja. Oh, gitu. Nah, baru-baru masuknya ke event sini, teman-teman. Oke. Makasih. Nah, jangan lupa minta makasih ke orang karena dia udah bantu kita, ya kan. Oke, nggak ada yang perlu diliatin lagi kayaknya ya. Ah, kita jalan dulu sini nih. Wow, ini jenis-jenis senjata ini, senjata-senjata G17 ini. Oh, indah kali ya. Oke, kita kembali lagi ke kota awal ya, kalau kita kelahiran. Nah, buat leveling dulu, teman-teman harusnya leveling dulu ya. Nanti baru nanti ada bunuh war boss ya kan, atau ada event nanti ya. Ini nggak ada terbang, lihat sini nih. Kalau jatuh, wah susah. Oke, kalian bisa leveling sini, mana tuh santai. Bapak itu udah nunjukin juga cara ngebot ya. Dan untuk video berikutnya Bapak itu nanti bakalan coba ya, bakalan coba buka itu ya, buka donasi yang namanya pack RPK ya teman-teman ya. Kalau Bapak itu nanti kalau ada Bapak itu kesempatan ya, kalau ada kesempatan. Nah, Bapak itu untuk beberapa hari ini Bapak itu sering sibuk kerja ya teman-teman ya. Tapi Bapak itu bakalan sempatin terus buat bikin video buat kalian semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel Latuk Gaming dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian like video ini dan loncengnya kalian nyalakan juga ya, biar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel Latuk Gaming ini teman-teman. Dan jangan lupa kalian banyak-banyaklah berkomentar di bawah. Terserah kalau mau komentar apapun, kalian komentar lah, bercanda-bercanda ya kan, nanti Bang Datu jawab ya komentar kalian satu-satu. Oke, sampai di sini videonya. Selamat datang di Perfect War Soul Egg teman-teman. Oke, ini dialah Perfect War No Cash yang kalian tanya. Kalian bisa mampir di sini teman-teman. Nah, ini kok sepi bang ya, mungkin ini Bang Datu reviewnya tengah malam cuy. Bang Datu nanti bakalan coba juga main, tapi di jam agak cepat ya, jam 8 atau jam 9 teman-teman. Nanti kita cek juga topeng, barangkali ada yang RPK di situ. Nanti Bang Datu mudah-mudahan Bang Datu bisa sempatin ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, salam gaming.